Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Mesya Selina. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplor yaitu bangunan rumah mewah yang ada di tengah hutan yang ditinggalkan oleh pemiliknya yaitu selama berpuluh-puluh tahun, sahabat. Jadi rumah ini ditinggalkan oleh pemiliknya entah kenapa, sebabnya juga saya tidak tahu juga bagaimana ceritanya. Nanti saya akan bertanya terhadap warga di sini atau mengeksplor secara langsung, sahabatnya. Apabila ada warga di area sini, nanti saya akan tanyakan langsung kepada warga yang ada di sini, sahabat. Tapi kalau misalkan warganya tidak ada, saya langsung akan mengeksplornya ke dalam rumahnya, bagaimana kondisinya. Katanya rumah ini baru dibangun, sahabatnya. Masih mewah lah, masih mantap sekali. Alasannya kenapa kok ditinggalkan sama pemiliknya, nanti saya akan langsung mengeksplornya, sahabat. Oke sahabat, seperti biasa buat untuk para sahabat semuanya yang belum berlangganan dengan channel saya, tolong jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share juga sahabat ke seluruh sosial media agar channel saya semakin berkembang dan saya pun lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Untuk para sahabat semuanya yang sudah subscribe ke channel saya, yang sudah menonton video saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilimpah ruahkan rezekinya, dan tentunya semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung saja telusuri jalan untuk menuju ke area rumah mewah ini, sahabat. Oke sahabat, jadilah ini jalan untuk menuju ke rumah mewah yang ditinggalkan oleh pemiliknya, sahabat. Jadi jalan untuk menuju ke rumah mewah ini sangat begitu jauh dari jalan raya, sahabat. Membutuhkan waktu sekitaran ada 7 kiloan ya tadi saat saya berjalan. Kebetulan di konten kali ini saya juga ditemani oleh para YouTuber juga, sahabat. Ini pemilik channel apa, Pak? Nur Yaman Channel. Nur Yaman Channel. Satunya lagi? Darang dan Channel. Darang dan nih, sahabat nih. Satunya lagi, wow, ini YouTuber yang sangat Rahmat Channel. Sangat mantap sekali nih, sahabat. Sudah wow ya pokoknya. Itu juga katanya di atas ada makam keramat ya, Ngaji? Itu di atas sana makam keramat, sahabat. Pada zaman dahulunya banyak yang ziarah ke sini, Pak, Kang Haji, berarti? Banyak katanya, iya. Cuma sekarang ini jalannya tertutup sama apa? Semak-semak alang-alang ya. Jadi sangat sulit sekali untuk berziarah ke sini, sahabat. Zaman saat ditempati ini pakainya dulunya cor ya, Kang Haji? Dulunya cor ini jalan. Oh, pakai tanah. Akan tetapi bersih mungkin ya. Astagfirullah, Akbar. Assalamualaikum. Nah ini namanya batu kareta ini. Batu ya. Kareta. Bisa tahu nggak Pak kenapa bisa disebut batu kareta? Iya, nanti aja lah dijelaskan di sana ya. Oh siap. Siap lagi. Iya. Nah, kita lihat. Ini batu kareta. Iya, batu kareta cenah ta. Assalamualaikum. Ini batu kereta. Batu kereta itu kereta berarti ya? Assalamualaikum. Wow, ini bangunannya sangat subhanallah sekali, sahabat. Masih mewah sekali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini beton ini, sahabat nih. Ini kalau yang betul-betul beton ini paling retak-retak segini, sahabat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini jadi kondisinya seperti ini, sahabat. Sangat disayangkan sekali rumah semewah ini, rumah sebagus ini ditinggalkan oleh pemiliknya, sahabat ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ini kondisinya seperti ini sampahnya di atas. Kita harus sangat berhati-hati sahabat, karena di atas itu kayu-kayunya pada miring ke sini semua sahabatnya. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum walaibadillahi sholihin. Ini baru dibangun nih sahabatnya. Ini rumah baru termasuknya ya. Ini sangat sangat disayangkan sekali sahabat. Terjadi pergerakan tanah di sini sehingga mengakibatkan rumah-rumah mewah ini ditinggalkan oleh pemiliknya sahabat nih. Sangat subhanallah ya. Sangat subhanallah, sangat disayangkan sahabat. Sayangnya nggak bisa masuk nih sahabat nih. Dikunci sama pemiliknya ya. Dikunci nih sama pemiliknya. Jadi nggak bisa masuk ke sini sahabat. Jadi kita hanya bisa syutingnya hanya di luar ya, pakai serat. Yeah. Nah, dikunci sama pemiliknya. Mungkin di dalamnya ada barang-barang yang sangat berharga sahabat. Jadi sama pemiliknya pintunya dikunci ya. Ini konten saya berhubungan dengan kepedulian terhadap orang-orang yang tidak mampu juga sahabat, sama seperti Kang Rahmat ini. Jadi apabila ada para sahabat semuanya yang ingin menjadi donatur saya, silakan bertanya langsung ke Kang Rahmat Channel. Bisa dikunjungi di YouTube Rahmat Channel ya. Betul. Jadi saya itu masih satu perguruan dengan Kang Rahmat Channel ini sahabat. Amanahnya pun juga sama Kang ya. Sayangkan sekali sahabat. Bangunan masih bagus ini kata saya. Iya, mau lihat ternyata. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, jadi pengeksploran rumah terbengkalai yang ada di sini atau desa mati ini, jadi sekian aja dulu sahabat ya. Sangat subhanallah sekali. Sangat disayangkan sekali rumah sebagus dan semewah itu ditinggalkan oleh pemiliknya sahabat. Mungkin karena pemiliknya takut suatu saat nanti terjadi pergerakan tanah lagi sahabat ya. Jadi sehingga ditinggalkan oleh pemilik. Oke sahabat, seperti biasa buat kalian yang belum berlangganan dengan channel saya, tolong jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga sahabat ke seluruh sosial media agar channel saya semakin berkembang. Dan saya pun lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Buat kalian yang sudah menonton video saya, buat kalian yang sudah subscribe ke channel saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan tentunya semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, jadi sekian aja dulu konten dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.